Hey guys, welcome back to another video. Okay, hari ini aku nak review motor ni. Motor ni dia ada perbezaan sikit. So, kita tengok apa yang beza dekat motor ni, apa yang menarik dekat motor ni. Okay, motor ni adalah motor kawan aku. Dia duduk dekat je, dekat area rumah aku. So aku jemput owner. Marilah. Jauh-jauh lah. So ni nama dia, siapa nama? Aidi. Siapa nama? Aku dah tahu nama dia, aku saja bapa tak tahu. So aku nak tanya lah, tunggu sedikit. Barang-barang apa je yang kau dah modi kat motor ni? Okey, kat sini kita lebih kepada aksesori-aksesori luar je. So dalam memang tak usik. So yang ni memang depan yang kita memang buka sikit nak bagi nampak garang. So macam ala-ala panik galih sikit lah. Kalau buang strike tu nampak macam tergalih. So yang ni macam wheeler. So wheeler, engine. Time mirror tukar sebab memang kacau gila. Bila nak bila jam. So daripada depan memang akan nampak lagi besar. So dia dapat, kalau nampak lagi besar. So, kalau dekat belakang pula memang first kat Malaysia. Kalau kat Endo memang banyak dapat. So yang ni kita custom balik. Kita custom balik under tail exhaust. First kat Malaysia kita buat. Memang dia fikir kejar. Serius? Dia fikir kejar. Tak boleh ni? Tak boleh. Bang, saya tak salah bang. Motor saya standard eh. Motor dia tak standard. So, selain daripada exhaust, winglet, tayar lah. So tayar. Far, dah berapa bulan dah pakai motor ni? Maksud ni dah 3 bulan. 3 bulan, so 4 bulan lah. So far, kuati? Alhamdulillah, memang sedap gila. So far, so good. Terbaik. So far, so good. Terbaik. Where you from? I from Canada. Oh, no wonder lah. No wonder. Okay, Dil. Kau dah pakai dekat 3 bulan. Motor ni kau pakai daily ke ataupun weekend punya motor? Motor ni memang pakai daily, hari-hari pakai. Tak pernah langsung lekat kat rumah. So, motor ni sebelum ni dah pakai ada 5 accident. So, kita ambil balik motor ni, 250. Yang tu je mampu. Dan motor 250 sekarang yang ni paling sedap. Paling puas hati lah untuk ride jauh, ride dekat. Value for money lah. Betul. So siapa-siapa nak cari 250 tu bolehlah Ricky CBR ni eh. Recommended gila CBR. So tapi tak silap aku, sekarang kedai ada yang dah ada ready stock. Betul. Betul. Banyak kedai ready stock. Macam kat Kuala Selangor pun banyak. Boleh prefer korang dekat area-area Kuala Selangor. Memang banyak. Impian X paling banyak ready stock. So jangan cari Honda Big Wing saja, carilah Impian X. Honda Impian X pun dealer resmi Honda. Betul. Korang jangan cari Big Wing. Impian X pun ada juga. Jangankan motor aku pun aku ambil dekat Impian X tu. Okay. So mileage dah berapa dah sekarang dia? Sekarang ni mileage baru 4,500. Oi, cepat juga. Kau dah pancung motor aku ni. Motor aku baru 4,100. Motor yang ada di hari-hari satu lagi rumah pantang. Kau yang ulang kali pun. Setiap minggu ulang kali pun. Ada surat, kita wajib surat. Kita ikut SOP, PJJ eh. Surat alasan? Alasan kita buat rumah pantang. Kita kena bagi semangat sikit ke dia. Boleh. Okay. Minyak pakai minyak apa? Depend juga kalau jalan dekat. Setakat pergi balik kerja pakai 95. Tapi kalau balik pun memang 97 lah. 97 ataupun 100. Ada beza? Kalau
kalau untuk jalan jauh, sedap sikit lah bawa. Sedap sikit bawa. Kalau jalan yang dekat, kalau pakai kat 97, koyak poket. Betul lah, macam motor tu lah. Owner sekarang motor apa, poket dah koyak dah. Tak tahu nak buat apa dekat motor. So, dia orang pula. Ideal dia dah buat motor dia pun semua ni kan. Speaker carbon dekat apa, triple clamp dekat tank cover ni semua kan. Berapa total habis buat? Total dekat motor saja. Termasuk tayar dalam 2500 ke 2800. So itu adalah normal untuk kategori 250. Antaranya buat exhaust, aksesori-aksesori luaran tu lah. Jangankan aku pun tayar saja dah 1000. Ya. Rosso 3 tu kan. Kau pakai apa? Rosso Sport. Aku Rosso 3 tu apa, keluar-keluar kedai sehari je pakai tayar standard. Besok tu terus tukar. Macam mana korang tengok video ni kan. Video yang sebelum-sebelum ni. Kalau korang tengok tahulah. Kalau korang tak tahu, boleh tengok dulu video tu. Lampu dia dah pasang protector macam ni. Jenis mesh, so nampak agak gelap sikit lah lampu dia. Auto gelap, auto garang. Okay, ni double winglet. Atas bawah. And then winglet ni, shape dia nampak cantik lah. So, mana-mana yang nak cari aksesori tu, bolehlah search dekat Shopee. Kau beli kat Shopee kan? Ha, semua barang dekat Shopee. So, itulah motor kilang dekat Indonesia ni. Barang Shopee Malaysia dah boleh masuk dari Indonesia. Senang lah. Korang just cari dekat Shopee. Shopee tu lah. Shopee, website Shopee tu. Ha. Hantu Shopee. Okay. Sekarang kau tengok guys. Exhaust dia. Perh. Undertail by. Bawah ni diikat eh. Piping dia kau tengok lah. Berapa panjang? Ha. Padu. Ini baru lain daripada lain eh, yang ada dekat Malaysia sekarang ni. So far yang first CBR 250RR pakai undertail exhaust adalah motor ni. Ha, motor ni first. Yang padu ni katanya, padu katanya. Selain daripada exhaust, owner motor ni dia dah tukar side mirror. As usual yang macam korang nampak ni, side mirror, windshield. And then dia pasang apa, lever guide. And then pasang tank pad. Benda-benda ni semua lah. And then benda yang menarik ni dia guys, winglet ala-ala GP ataupun ala-ala Ducati. Yang ni balut carbon. Yang ni original carbon. Eh, Dil, celup kau Ori. Celup kau Ori. Dia balut. Balut. Kalau Ori yang di bawah ni ada kesan. Ni celup eh. Eh, ni balut. Balut eh? Ni balut. Macam Ori. Original ni. Tak, memang Ori lah. Yalah. Original, dia letak terus. Yang ni daripada Ori. Macam ni kan? Ha. Dia letak carbon, letak clear. Letak carbon, letak clear. Oh, okay. Layer lah. Kira-kira. So, tak ada modi-modi apa lagi lah? Poket standard kan? Poket standard. Ni 100% dalam memang standard. Memang tak nak bawa apa. Kita nak maintainkan standard dalam. Kita hanya buat luar sahaja. Single seat bila? Single seat tak kot. Tak. Sebab rumah kan duduk belakang. Untungnya dah kahwin. Boleh naik double. Aku tengah menunggu single seat. Sebab cepat sikit kahwin. Calon-calon. Lorong Haji Taib banyak. Bodoh. Baik lorong ni ni. Ni lorong ni. Salah satu, kalau korang pakai 250 ni, korang perlu dan wajib jaga minyak hitam. Betul tak? Betul. Memang wajib sangat-sangat jaga minyak hitam. Sebabnya, penjagaan minyak hitam tu penting supaya enjin kita tak adalah kasar macam mesin apa, mesin traktor. Betul. Setiap okey, first service aku biasa bantai 500 kilo je.
500 kilo drain, tukar oil filter, tukar minyak hitam. Then second service, kilometer dekat meter tu 2000 kilo. Jadi minyak yang aku pakai tu 1500 kilo je. Next service tu baru setiap 2000 kalau aku lah. Kalau kau? Kalau aku untuk first service 780 dekat 800. Second service 2500. Yang ketiga ni baru 2 hari lepas. Ini baru dalam 3000 something ah. Lagi 1800 macam tu. So okeylah. Untuk detail pasal motor apa semua, korang bolehlah tengok-tengok video aku sebelum-sebelum ni. Pasal top speed ke, pasal aku tukar exhaust ke. Melainkan dia ni lah, tukar exhaust yang pelik. Tapi malangnya. Sayangnya dia tak buat video. Jadi tak apalah, aku buat shot macam ni je yang dah siap. So orang banyak tanya performance macam mana. Ha. Okay, untuk performance aku dah test. Sebab normal untuk standard punya 186 187, tapi bila aku dah tukar, aku dah running 2-3 hari, aku dah buat balik, try balik IV, dapat balik 186 187. Cuma GPS tak try lagi. Nanti insyaAllah nanti kita akan next video kita buat GPS pula. Aku nak try kat GPS. Aku pun dapat juga 187. Kita try GPS. Okay, kalau korang nak tahu beza cut off dengan bukan cut off tu. Bila kita ride, dah sampai cut off, tak kisahlah badan besar mana ke, kecil mana ke. Bila kita dah sampai cut off, itulah limit motor tu. Dia bukan dia, oh nanti apa rider lain badan kecil sikit boleh, sampai 200 apa semua. Mana ada, sama je. Sebab dia dekat, dia cut motor ni dekat meter, dekat ECU. Bukannya... Faham je lah ya. So itu saja guys, video untuk kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe video ni. Tolonglah share dekat kawan-kawan korang mana yang satu bidang dalam dunia pemotoran ni. Kalau yang husband and wife dekat rumah tu nak beli motor, bolehlah tengok video saya sebelum-sebelum ni, review motor pasal motor yang standard keluar kedai. Ada video dia, korang boleh cari dekat aku punya channel. Ha. Alright, jangan lupa like, share dan subscribe. Sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Ciao. Yeah.